pikirnya gue bakal di penjara. Itu sih udahlah, pokoknya udah bebas alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eri main klon dan juga Mia main klon. Sekarang kita lagi mau ngecoblak enggak jelas. Ngecoblak. Ngecoblak apa sih? Ngecoblak tuh jadi yang ngomong apa aja semua hal diomongin, Bun. Hei, kata siapa? Ngomong yang penting-penting. Enggak, kita ngomong yang viral-viral. Ngomong yang viral-viral. Kalian tahu enggak? Ya, pasti kalian sudah tahu kan kabar kebebasan Nyai. Hore! Hore! Akhirnya Nyai ya, bebas. Katanya Nyai udah keluar. Ya kan, Bun? Ponisnya? Oh, katanya sih hari ini bebas dengar-dengar gitu. Ternyata dia bukan belum ponis kan? Iya, belum. Ternyata katanya bandingnya dia menang gitu. Lagian di pengadilan agamanya juga dia menang. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tuh fans beratnya dia tau, Bun. Oh, iya. Soalnya orangnya tuh apa adanya. Terus orangnya tuh gak dibuat-buat dia mah. Iya, gitu ya, kayak gitu. Biasanya orang yang ceplos-ceplos kayaknya nih. Biasanya dia itu punya hati yang tulus. Iya, kelihatan sih. Hatinya tulus, karena orang yang ceplas-ceplos biasanya antara mulut dengan hati dengan pikiran itu sinkron. Iya, benar. Beda dengan orang yang jeminyek-jeminyek kayak gitu. Mendingan jadi orang apa adanya, ceplas-ceplos. Saya juga suka ceplas-ceplos. Berarti saya tulus dong. Seperti saya menemani kalian malam ini. Oh, tulus itu yang nyanyiin lagu Gajah ya? Iya, tulus. Ya, jadinya ini kita Mirzani katanya hari ini sudah keluar katanya. Terus lagian, katanya memang udah keluar ya. Iya. Terus lagian juga kalau misalnya dia divonis karena apa tuh penganiayaan terhadap mantan suaminya, di kok balik ya? Kok balik harusnya. Lagian dia kan superwoman banget tau, Bun. Ngurus anak 3 tanpa suami. Kuat banget kan. The best tau. Best. So, ini jiwa sosialnya tinggi ya? Tinggi, dia tuh jiwa sosialnya tinggi. Terus ya enak aja kayaknya orangnya apa adanya. Pengen gak kenal? Pengen ketemu malah. Hanya saya fans berat kamu. Tapi gak ketemu-ketemu. Ya gimana mau ketemu orang lu yang gak pernah kemana-mana di Bandung mulu? Iya sih, mau gak ya kira-kira dia temuin saya temuin dia maksudnya. Mimpi kali ya. Tapi enggak gitu juga. Siapa tahu bisa ada rezeki lu, emang rezeki lu terus lu. Ya, semoga fansnya Nyai. Iya, ada yang salah satu nonton atau temannya atau kerabatnya Nyai yang betul nonton nih Nyai. fans beratnya Nyai. Iya, saya fans berat. Pengen ketemu banget. Iya. Tapi enggak ketemu. Diundang gitu ya. Iya, tapi kok saya deg-degan sih. Deg-degan dia. Ngaco. Beneran deg-degan loh. Merah mukanya. Iya, deg-degan. Selamat buat Nyai, semoga semakin kuat, semakin tabah menjalani hidup, semakin banyak rezekinya, amin. Ya, terus anak-anaknya dikasih anak yang soleha. Kebahagiaan selalu menyertai Nyai. Katanya orang baik sih, sekalipun Nyai kadang-kadang berapi-api, emosinya meledak-ledak, tapi kita tahu. Dan orang-orang tetangganya pun pada bilang kan katanya itu orang baik. Terus tukang ojol juga pada bilang enak banget kalau diketemu sama Nyai, pasti dapat tipsnya gede. Lu jadi ojol deh kalau mau ketemu Nyai, udah gitu lu depan rumahnya gitu nongkrongnya. Nanti nyasar. Coba tahu ntar nyangkut di kamu gitu loh pas dia lagi nyari ojol. Iya sih, tapi kalau nyasar gimana, Bun? Kan gak bisa juga, bisa naik motor, tapi jalannya lurus aja, kalau belok pakai kaki. Nah itu tadi, sekelimut. Kita ngebahas sekilas bahwa jangan pernah melihat orang dari luar. Ya. Ya, orang melihat dari luar, dari penampilan, dari cara dia bicara. Tapi kita harus
merasakan lihat sisi positifnya, lihat posisi positifnya. Biasanya kan kita kan punya penilaian secara hati ya, secara hati naluri gitu ya. Iyalah, punya orang sebetulnya baik gitu, emang baik, kelihatan baik, kelihatan baik. Mister apa adanya. Ya memang kalau kalau misalnya ceplas-ceplos itu udah karakter, sama aja kita juga kan ceplas-ceplos. Oh, mendingan orang yang ceplas-ceplos daripada orang yang sok kalem tapi di belakang ngegigit. Iu. Ular kali ya gigit. Kan banyak bun orang yang kayak gitu, sok kalem di belakang ngegigit. Iu. Kalau digigit lagi nggak terima, rabies. Ya kayak gitu, memang orang yang suka menggigit tapi digigit lagi nggak mau, iya, itu namanya orang culas atau orang culas. Kalau suka menggigit mah digigit lagi harus mau lah, jangan gak terima, iya kan? Saya nggak suka orang kayak gitu. Oke, selamat untuk Nyai atas kebebasannya, atas polisi yang tidak jadi dong, alhamdulillah. Dia baru apa pengadilan banding kan? Semoga makin sukses, makin bersinar di tahun 2020 ini. Rezeki kita tambah banyak, jobnya tambah banyak, ya. Iyalah. Terus mau ketemu saya nggak? Kita akan ketemu lagi di next video dengan bahasan-bahasan yang lebih wow. Bye bye. Nah, assalamualaikum. Nyai, kami menanti. Kami menanti. Dah, assalamualaikum.